just happy to leave it out for the goal kick. There's an option outside him of Komačić, but St. Trebric only had eyes for goal himself. Left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow. Portugal kalah 1-2 dari Kroasia pada pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Nasional Jamor Oeiras Portugal pada Sabtu malam. Kroasia mampu tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya Kroasia berhasil unggul cepat pada menit ke-8 lewat tendangan penalti Luka Modric. Pada awal babak kedua, Portugal berhasil mencetak gol penyeimbang menjadi satu sama. Lewat sontekan Diogo Jota, usai meneruskan umpan Nelson Semedo. Namun pada menit ke-56 Kroasia berhasil mencetak gol lewat sundulan Ante Budimir untuk membawa mereka unggul 2-1 atas Portugal. Hingga pertandingan berakhir skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia tidak berubah. Ronaldo pun hingga akhir pertandingan diturunkan oleh pelatih Roberto Martinez. Meski tanpa CR7, Portugal memainkan beberapa pemain pilarnya dalam laga uji coba kali ini, sebut saja Bruno Fernandes. Pemain Manchester United ini dimainkan Roberto Martinez sejak menit awal, bermain apik selama di atas rumput hijau. Bruno kerap memberikan umpan-umpan manja dan akurat ke lini serang Portugal. Namun sayangnya, pressing apik sang gelandang kerap disia-siakan oleh pemain lain. Bruno juga mendapatkan atensi dari gelandang legendaris timnas Kroasia yakni Luka Modric. Keduanya saling pamer umpan ciamik saat di lapangan. Modric mampu dibuat tersenyum saat melihat bagaimana kemampuan Bruno Fernandes ketika mengirim bola yang membelah pertahanan Kroasia. Pertandingan uji coba ini sebagai persiapan kedua negara menjelang Euro 2024 yang dimulai 14 Juni. Kroasia tergabung di grup B bersama Spanyol, Italia, dan Albania. Sedangkan Portugal berada di grup F bersama Turki, Georgia, dan Republik Ceko. Meski bukan menjadi favorit utama, baik Portugal maupun Kroasia sama-sama potensi untuk membuat kejutan di Euro 2024. Bagi Kroasia, pertandingan melawan Portugal ini adalah laga terakhir sebelum memulai Euro sepekan kemudian.
Di Euro Kroasia akan bertumpu pada pemain berpengalaman seperti Damagoj Vida, Luka Modric, Ivan Perisic, dan Andrej Kramaric yang sudah memasuki masa akhir karir internasionalnya. Minimnya pemain muda membuat Kroasia mengandalkan pemain senior. Meski demikian, talenta seperti Luka Modric dan Martin Baturina menawarkan harapan untuk masa depan. Best friend to 23. I heard the heavens crying above. Just need to leave it out for a good kick. I lost a friend. I felt like dying again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out. Ramos, Del is up with Bayern. He couldn't control it. Kita bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi subscribe dulu FGD United Glory Glory.